Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Syabani. Saya dari kelas 21 Teknik Informatika. Saya akan menjelaskan tentang Lafan Pane yang ada di dalam status tokoh Muhammadiyah yang menginspirasi. Lafan Pane lahir pada tanggal 15 Februari 1922 di kampung Pangurbanan Sipiru, Tampanun Selatan, Sumatera Utara. Lafan lahir dari keluarga penulis dan aktivis. Ayah bernama Sultan Pangurbanan Pane, seorang jurnalis dan sastrawan. Pendiri dan pemimpin surat kabar Sipiruk Perdomuan. Selain itu, Sultan Pangurbanan juga dikenal sebagai seorang guru dan pendiri Muhammadiyah di Sipiruk pada tahun 1921. Sebagai anak dari tokoh Muhammadiyah, Lafan memulai pendidikan dari pesantren Muhammadiyah Sipiruk. Lafan kerap berpindah-pindah sekolah hingga tingkat menengah. Akhirnya, Lafan Pane menerus sekolah di kelas 7 di HIS Muhammadiyah, kemudian melanjutkan sekolahnya di tengah Sekolah Tinggi Islam. Sebelum lulus dari STI, Lafan berpindah ke Akademik Ilmu Politik atau AIP pada tahun 1948 dan sekarang bernama Universitas Gajah Mada. Gelar pahlawan Lafane diberikan pada tahun 2017 berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 14 atau TK tahun 2017 pada tanggal 19 November 2017 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Pemberian gelar tersebut merupakan yang pantas mengingat kiprah dan pejuang Lafan memulai dari pergerakan pemuda pada zaman kemerdekaan hingga mendirikan organisasi HMI. Lafan saat masih muda ikut terlibat dari penculikan Soekarno dan Hatta ke Rangkas Bengkok bersama pemuda lain mempersiapkan proklamasi. Setelah itu, saat ibu kota negara pindah ke Yogyakarta, Lafan mudah juga ikut pindah dengan menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Islam. Di situ Lafan ikut terlibat dalam penyiasatan mahasiswa Jogja atau PMY. Lafan tidak cocok dengan PMY mengingat organisasi itu tidak memiliki fondasi Islam. Lafan pun keluar dan mendirikan HMI dengan landas meyakinkan pertahanan kemerdekaan Indonesia mengembangkan ajaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.